Seterusnya, perkembangan dari Negeri Sembilan. Untuk laporannya, kita bersama-sama Muhammad Syafiq Azrul Muhammad Zafri. Silakan. Terima kasih. Lintas langsung Negeri Sembilan, kita mulakan dengan laporan ini. Kerajaan negeri berhasrat untuk menambah baik infrastruktur dan kemudahan awam di Port Dickson yang tersenarai dalam 10 bandar paling bahagia di Malaysia tahun ini. Susulan pengiktirafan itu juga, Menteri Besar Datuk Seri Utama Amiruddin Harun yang ahli Parlimen Port Dickson menzahirkan penghargaan kepada penduduk dan pejabat awam. Beliau pada masa sama memberitahu Port Dickson akan menjadi lebih bahagia sekiranya masalah kesesakan di daerah itu dapat diatasi. Ujar Datuk Seri Utama Amiruddin Harun, beliau memahami rungutan penduduk yang terkesan dengan keadaan itu terutama setiap kali hujung minggu. Bagaimanapun, jelas beliau, jika dilihat dari sudut positif, senario itu merupakan petunjuk kepada sumber rezeki golongan peniaga di kawasan berkenaan. Tetapi itulah sebenarnya hikmah di sebaliknya, rakan-rakan kita dapat berniaga, dapat mencari rezeki di kesesakan-kesesakan itu. Ya, sebab ramai orang dan perasinya mereka berbelanja yang akhirnya meningkatkan ekonomi di Port Dickson. Masih mengenai Port Dickson, 2,600 telur penyu berjaya diselamatkan di sekitar pantai daerah itu tahun lalu. Daripada jumlah itu, 2,300 berjaya ditetaskan di pusat penetasan penyu glory Port Dickson. Exco Pelancongan Kesenian dan Kebudayaan Negeri Nicole Tan Lee Koon berkata, beliau sasar untuk memasukkan satu-satunya pusat penetasan penyu di Negeri Sembilan dalam jadual perjalanan pelancong yang datang ke negeri itu. Pada masa yang sama, lokasi tersebut disasar dijadikan sebagai lokasi pelancongan ilmiah pilihan. Saya sebagai Exco Pelancongan, saya akan bantu menyelaraskan dari segi promosi dia. Kita pakejkan dia atas promosi pendidikan. Saya akan tulis surat kepada Jabatan Pendidikan supaya maklumat ini disalurkan bukan sahaja kepada 400 lebih sekolah di Negeri Sembilan, kepada semua sekolah di seluruh Malaysia. Beliau menyempurnakan majlis pelancaran Kelab Pusat Penetasan Penyu Glory dan Pelepasan Penyu di Port Dickson. Pusat Penetasan Penyu Glory yang ditubuhkan 13 tahun lalu telah berjaya menetaskan 13,000 anak penyu. Masjid Kariah Pantai yang dibina pada tahun 1924 merupakan masjid tertua di kawasan Dewan Undangan Negeri Don Lengging. Masjid yang mencecah usia 100 tahun ini boleh memuatkan sehingga 1,000 jemaah. Bukan itu sahaja, masjid ini turut menjadi lokasi kajian oleh pelajar institusi pengajian tinggi kerana keunikan seni binanya. Pun pernah melalui proses tambah baik sebanyak 2 kali, dapatan kajian mendapati sebahagian daripada struktur bangunannya merupakan struktur asal sejak masjid ini dibina. Kolah Masjid Kariah Pantai ini merupakan kolah asal sejak masjid ini dibina pada tahun 1924 dan tangga ini juga merupakan tangga asal yang dibina berunsurkan ciri-ciri seni bina yang ada di negeri Melaka yang dipercayai di bawah pengaruh negara China. Secara kesimpulannya, ciri-ciri seni bina yang ada pada Masjid Kariah Pantai ini merupakan campuran daripada pelbagai pengaruh sejak zaman terdahulu dan itu adalah keunikan yang ada pada Masjid Kariah Pantai yang merupakan masjid tertua yang ada di kawasan Dewan Undangan Negeri Don Lengging. Masa itu saya rasa bapa saya dulu cakap jalan pantai ini pun macam jalan satu hala ya. Kereta cuma satu-satu sajalah. Itu kira macam tahun 20 lah masa bapa saya bercerita tu. Macam dalam kereta lembu jugalah. Dari masa ke semasa hingga ke sekarang ni dah 100 tahun. Dah 100 tahun saya rasa saya tengok perkembangan dia kira agak pesat lah. Dan pengubahsuaian masjid ni pada asalnya kita dah. Nah, jadi kalau tengok dari segi bangunan asal masjid ni yang 4 segi tepat lah.
Yang mana di dalam bangunan masjid ini terdapat 8 tiang yang menyokong atap bumbung yang disebut sebagai bumbung sum pecah empat. Jadi mana dia ada dua lapis bumbung tu yang mana dapat dia akan mengecil sampai, sampai ke atas. Jadi kalau kita tengok pun, kalau masjid ini pun kita tak ada menara sebenarnya, ia sebagai lambang sebuah masjid. Tapi bila orang tengok dari jauh pun orang tahu ini masjid. Selain menjadi pusat penyebaran syiar Islam, pihak masjid ini turut menggalakkan semua golongan khususnya belia agar menjadikan institusi ini sebagai lokasi utama berkumpul dan menimba ilmu. Memang kita melibatkan belia. Sebagai contoh, kita lantik jawatankuasa kita terdiri daripada anak-anak muda juga supaya sebagai pelapis. Begitu juga dengan jawatan Bilal, Imam, kita dah ada di kalangan pelapis-pelapis ni lah untuk membantulah menggerakkan masjid ni. Jadi orang kita, jom sama-sama imarahkan masjid. Nur Ashikin Harun, RTM. Sekian paparan dari Negeri Sembilan. Dari Sungai ke Segara, Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Kembali ke Angkasa Puri, Kota Media. Terima kasih. Seorang penoreh getah mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Kuala Pilah atas pertuduhan memberi pinjaman wang tanpa lesen. Tertuduh K. Parthiban didakwa telah memberi pinjaman wang tanpa lesen kepada seorang lelaki dengan jumlah RM6,500. Perbuatan dilakukan pada 15 Mac 2021 dan 1 Julai 2021 di ladang Kofoh Mill Jempol. Mahkamah membenarkan jaminan RM10,000 dengan seorang penjamin. Sebutan semula kes ditetapkan pada 22 April ini. Cubaan 10 parti warga Indonesia pulang beraya di negara asal melalui laluan tikus gagal. Kesemua mereka bersama dua tekong ditahan kastam Johor di perairan laut Tanjung Pelepas 15 Mac lalu. Pengarah Kastam Negeri Aminul Izmi Muhammad Sohaimi berkata pemeriksaan mendapati mereka gagal kemuka dokumen sah, manakala dokumen perjalanan tamat tempoh. Sebuah bot berserta enjin bernilai RM42,000 yang digunakan untuk mengangkut parti tersebut turut disita. Dua tekong telah direman di bawah Seksyen 117 Kanun Tata Cara Jenayah selama 7 hari. Disyaki melakukan kesalahan di bawah Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran 2007. Ya, modus operandi kes ini menggunakan jalan tidak sah dalam cubaan untuk pulang ke negara asal tanpa dokumen atau permit perjalanan yang sah. Semua parti berusia 25 hingga 50 tahun. Kes disiasat mengikut Seksyen 26J Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran Atip SOM 2007. Dalam pada itu, 69,360 tin minuman keras dan 21.7 juta batang rokok dirampas menerusi pemeriksaan berasingan di Bay Pemeriksaan Kastam, Pelabuhan Tanjung Pelepas, Kelang Patah. Nilai keseluruhan rampasan dianggar RM20.1 juta. Kesemua minuman keras terbabit ditemukan dalam 3 kontena berbeza. Manakala rokok yang cuba diseludup dalam 2 kontena dipercayai sedang dalam perjalanan ke destinasi akhir iaitu Mexico. Untuk kes rokok ni, dia letak plastik toys di pintu depan tu lah. Jadi plastik toys tu dia ikrar plastik toys dan ada plastik toys, tapi bila dibuat pemeriksaan dan kita scan, kita tahu dalam tu ada rokok tu. Sementara itu di Parit Sulong, mercun dan bunga api bernilai RM212,000 dirampas di sebuah rumah kosong di Taman Harmoni. Rumah terbabit dipercayai dijadikan stor simpanan dan pemilik atau penghuninya kini sedang dikesan. Tapi tidak ada penghuni di rumah tersebut. Sebab itu saya cakap tadi, kita sekarang sedang berusaha mengesan siapa pemilik rumah tersebut dan siapa yang bertanggungjawab ke atas rumah itu. Kemungkinan dia dapat membantu kita untuk
menjalankan siasatan lanjut. Kes berkenaan kini disiasat mengikut Seksyen 8 Akta Bahan Letupan 1967. Kerosakan sistem rawatan komponen loji kumbahan di Bandar Indah Pura Kulai, faktor berlaku pencemaran di Tasik Taman Matahari. Exco Kesihatan dan Alam Sekitar Johor Ling Tian Sun berkata ia sekaligus menyebabkan ribuan ikan di tasik tersebut mati. Siasatan awal Jabatan Alam Sekitar JAS mendapati terdapat efluen hitam di dalam longkang loji rawatan kumbahan berkenaan. Loji tersebut juga disyaki melakukan pelepasan efluen kumbahan secara pintasan. Bacaan kualiti air di laluan efluen keluar, loji serta kolam didapati merosot. Pihak loji diarah membaiki semula sistem loji kumbahan serta-merta. Penguatkuasaan susulan telah dilaksanakan unit penguatkuasaan industri JAS Johor bersama bahagian kesihatan serta bahagian kejuruteraan Majlis Perbandaran Kulai.